semua, hari ini Mama Papa nak tahu apa pendapat dan pengetahuan orang ramai tentang amenorrhea. Pernah dengar tak situasi perempuan tak ada haid? Ada, pernah dengar. Dia hormon dia tak stable, dia apa ni, ada masalah kesihatan. Pernah dengar, perempuan yang tak ada haid tu maksudnya macam every month dia punya period tu macam tak datang ataupun tak teratur. Apa mitos yang paling kerap lah awak dengar tentang perempuan tak ada haid ni? Tak boleh mengandung. Sebab kalau kita tak subur, kita punya kitaran haid kita tak normal, kita susah nak lekat baby lah. Biasa saya dengar macam tu lah sebab saya dah berkahwin. Jadi saya selalulah membaca di forum-forum serta tanya pendapat orang. Kalau kata perempuan yang tiada haid ni, rasanya dia orang ada masalah hormon ni kan? Selalunya yang saya dengar, perempuan tak ada haid ni mereka orang yang tak boleh mengandung dan orang yang tak subur. Tak subur, lepas tu dia bila tak subur tu dia tak boleh nak mengandung lah. Kita kalau bahagian perubatan ni, kita ikut pada bahasa Latin tau. A maksudnya tiada, menorrhea maksudnya period. Jadi ketiadaan darah period. Untuk kata primary atau secondary, primary bermaksudnya daripada awal memang tak pernah datang period. So wanita ataupun kita panggil kanak-kanak lah, berusia sehingga 16 tahun, kalau tiada datang period, itu kita panggil primary amenorrhea. Walaupun sebenarnya dia orang kata perubahan seksual kedua, macam ada payudara ada dah tumbuh ataupun macam orang kata bulu di bahagian kemaluan semua ada, tapi tanpa haid itu dianggap sebagai primary amenorrhea. Untuk yang secondary amenorrhea bermaksud wanita tu macam ada dah period sebelum ni tapi tiba-tiba tak ada period. Bila pula kan? Tempoh 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau contoh orang tu ada waktu bulan 6, tiba-tiba by bulan 9 tak datang period. So itu dianggap secondary amenorrhea. Kita ikut kepada apa jenis amenorrhea tu. Kalau contoh dia primary amenorrhea, maksudnya daripada awal tiada. Jadi kita tengok sebab apa. Kalau kanak-kanak, kita akan tengok ketinggian dia. Kalau biasa kalau orang yang rendah tak ada period, kita takut dia ada kita panggil Turner syndrome. Kalau contoh dia semua okey tapi dia kurus sangat, kita panggil mungkin anorexia, disebabkan tu dia tak ada period, yang kita amenorrhea. Untuk yang secondary amenorrhea pula banyak sebenarnya nak cerita. Kadang-kadang apa yang first? Symptom pregnancy. Rupanya dia pregnant. Sebab tu kata secondary amenorrhea. Ada juga contoh dia naik berat badan, jerawat banyak, lepas tu nampak tumbuh banyak bulu dekat bahagian orang kata nisai lah. Itu kemungkinan dia ada PCOS. Ada juga yang macam tiba-tiba badan naik macam mendadak, tiba-tiba macam reaction pun slow, mungkin dia ada masalah thyroid. So banyak sebenarnya simptom-simptom yang boleh suggest mereka ada primary atau secondary amenorrhea. So kita again bergantung kepada jenis. Okey, kita start dengan kalau kanak-kanak kecil. Untuk doktor sikit puan ni kan, kita biasanya akan tengok patient mula-mula datang kat kita dari segi luaran dia. So dan umur juga. So contoh dia umur 16 tahun tapi orangnya rendah macam saya kata sebelum ni kan. So itu kemungkinan disebabkan genetik, kita panggil Turner syndrome. Kalau contoh dia datang tu dengan kurus saya sebut sebelum ni lah, dia kemungkinan sebabkan anorexia nervosa. Kalau contoh dia macam saya kata daripada cici luaran tu nampak dia obes, lepas tu ada jerawat, ada bulu berlebihan dekat atas bibir kan, itu kemungkinan dipanggil PCOS. So semua tu bergantung kepada jenis-jenis. Boleh kita tanya-tanya patient, contoh-contoh okey, ada tak makan pil perancang kan, ataupun ada ambil ubat untuk elakkan pregnancy IMD pun. So mungkin amenorrhea tu disebabkan oleh ubat-ubatan. Tapi kita jangan lupa, kita kena tanya juga pasal macam mental health. Tiba-tiba patient kata mungkin dia depressed, lalu nangis, ada jumpa doktor, doktor bagi ubat antidepressant. Itu pun boleh menyebabkan period tak datang. So banyak sebenarnya penyebab-penyebab. Jangan lupa simptom pregnancy. Tiba-tiba dia kata breast rasa macam tegang, lepas tu ngantuk, rasa nak muntah. Benda tu adalah simptom pregnancy mengandung. Selain daripada yang Turner syndrome yang saya bagi tahu, primary amenorrhea, maksudnya period dia tak pernah datang period. So kalau tak pernah datang period, dia kena Turner syndrome. And satu lagi yang jarang-jarang ialah MRKH. MRKH maksud dia tak ada rahim langsung. So kalau wanita yang tak ada rahim langsung, apa komplikasi akan datang? Dia memang tak boleh pregnant.
Kita tak bagi, tak boleh bagi ubat apa pun, memang tak boleh pregnant. Untuk yang Turner syndrome, macam saya kata tadi, kanak-kanak umur 16 tahun, lepas tu tak datang period. Dan apa risikonya? Dia adalah risiko menopause awal. So, jadi dia ada, orang kata, okay, susah nak, memang tak boleh pregnant lah. Tak boleh pregnant, lepas tu tulang mudah rapuh. So, kita kena bagi ubat untuk hormon bagian tulang. So, kita punya orang kata risiko, kesan yang daripada amenorrhea semua bergantung kepada sebab apa pesakit itu dapat amenorrhea. Dan satu lagi quite common juga adalah orang yang naik berat badan. Dia naik berat badan, dia PCOS, macam saya kata tadi, hormon tak stabil. Jadi apabila dia datang amenorrhea ni, dia susah nak pregnant. Jadi macam nak sampai kita jumpa dengan doktor untuk doktor suggest turun berat badan, bagi ubat untuk keluarkan telur untuk pregnant. Macam itulah. Dan sebenarnya yang paling yang agak merisaukan adalah kalau period tu tak keluar, boleh menyebabkan kanser pada masa akan datang. Kanser apa? Biasanya adalah kanser dalam rahim. Kita panggil endometrial cancer. Jadi, untuk wanita, kita memang galakkan mereka untuk keluar period, secondary amenorrhea, untuk keluar period setiap at least 2 hingga 3 bulan sekali untuk keluar, untuk kurangkan risiko kanser dekat dalam rahim itulah. So first thing first, kita kalau boleh nak, especially parents di luar sana, untuk kanak-kanak lah, umur 14 tahun, kalau contoh dari segi luaran tu tak nampak lagi ada tanda-tanda secondary sexual characteristic macam saya kata sebelum ni, payudara, lepas tu bulu di bahagian kemaluan dan ketiak semua, kalau tiada macam tu, baik umur 14 tahun, jumpa doktor segera. Doktor boleh buat pemeriksaan lebih awal. Kalau baik umur 16 tahun, tak datang period walaupun ada semua tu pun datang segera. Apa orang kata efeknya adalah supaya kita akan memberi pendidikan dan kaunseling pada pesakit ni serta keluarga. Sebab pada waktu umur ni umur remaja, so dia akan start rasa macam kenapa mereka mengalami benda yang berbeza dari kawan-kawan. So risiko mental health untuk kanak-kanak ni lebih tinggi dan dia boleh efek kehidupan dia akan datang lah. Untuk yang berumur 18 tahun ke atas hingga 50 tahun, first thing first, saya nak pastikan orang kata kalau pregnant, dengan basically tak datang period, orang ingatkan tak ada apa-apa punya pregnant kan. So pregnant, kita pastikan pesakit dia bukan pregnant. Okay, kalau pregnant mengandung ni, ada juga mengandung luar rahim, dalam rahim. So dia ada banyak komplikasi. So benda macam tu kita kena fokuskan untuk pastikan tidak berlaku. Lepas tu kalau contoh yang another one yang very common adalah PCOS, yang saya kata hormon tu tak stabil, berat badan naik, ada jerawat. Benda tu kalau detect lebih awal, rawatan tu lebih baik. Rawatan apa? Dia risiko kurangkan kanser, dari segi emotion dan dari segi kualiti hidup akan lebih baik kalau lebih tahu lebih awal. Dan dari segi kalau contoh pasangan tu nak dapat anak kan, so jumpa doktor lebih awal, kita akan bagi rawatan lebih awal, so dia akan mengurangkan kesan-kesan masa akan datang seperti ketidaksuburan macam tu.